Rambutnya digambar Superman, emang bisa gagal atau berhasil? Jadi bisa dikatakan proses namanya untuk ngebuat sebuah karya, apalagi sekarang kita ngegambar logo Superman itu gak gampang. Kita udah lihat tadi ada Nando, ada BK bahkan yang ngecat rambut dan juga ditutup aluminium foil kayak gini supaya kayak Spartan. Dan tidak lupa, purple shampoo untuk kita naikin warna putihnya sempurna banget. Dan bisa dikatakan juga untuk mendapatkan hasil maksimal dibutuhkan juga produk yang maksimal kayak gini. Jadi ada yang namanya crazy color warna biru, langsung aja gua sendiri turun tangan untuk ngeratain warna dasarnya dan tidak lupa warna merah untuk sebagai dasar pinggiran daripada logo Superman dan kuning untuk penyempurnanya. Bisa dibilang proses yang panjang ini hasilnya bakal epic banget. Langsung aja kita lihat hasilnya.